kenapa enggak berusaha? Karena saya enggak punya modal kan. Makanan juga orang perlu setiap hari. Jadi kalau membuka usaha ya jangan jauh-jauh dengan makanan. Bimbel buat mahasiswa di situ. Kayak gitu sih Pak. Jadi memang bisnis suka jualan. Sama sih membangun ini tuh supaya bisa sesukses yang sekarang. Baru bulan November yang ini. Yang ini. Kali ini berbeda dari kuliah-kuliah biasanya yang ada di dalam kelas. Apa kaliannya adalah dia outdoor langsung bertemu sama pengusaha. Mungkin perjuangannya sudah sampai di titik ini. Itu menurut saya pengalaman baru dan juga bisa menjadi motivasi saya ke depannya jika saya ingat. Terus mencoba, jangan pernah takut gagal, coba terus dan coba terus. Terus tuh jangan memikirkan modal dulu, yang pastinya tuh tekad dulu, niat kita membuka usaha itu. Jadi sangat menginspirasi teman-teman. Dan terima kasih Bapak atas kesempatannya memberikan materi yang sangat luar biasa bagi membangun semangat, membangun motivasi untuk kami yang calon wirausahawan ini untuk lebih lagi, untuk berbuat lebih lagi, berkarya lebih lagi sampai kami bisa menjadi sukses seperti beliau.